PDRM merekodkan lebih 7,000 kemalangan melibatkan 69 kematian sepanjang Ops Selamat 15 sehingga hari ini. Rakyat Terengganu kongsi rasa teruja lalu jambatan hangkat. Juga berita TV9 dekati masyarakat miskin Tega di bumi tidak diiktiraf Somaliland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita TV9 jam 1 tengah hari bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Jambatan angkat atau drawbridge yang menjadi mercu tanda baharu negeri Terengganu mula beroperasi kepada orang ramai untuk tempoh percubaan bermula jam 7 pagi tadi sehingga 17 Jun ini sempena Aidilfitri. Jambatan angkat itu akan menjadi jambatan keempat yang menghubungkan Kuala Terengganu dan Kuala Nerus berbanding tiga ketika ini, iaitu Jambatan Sultan Mahmud, Jambatan Pulau Rusa dan Jambatan Pulau Sekati. Baiklah, untuk laporan lanjut kita berlintas langsung dengan wartawan Muhammad Ishak Abdullah Ngah. Baiklah Ishak, bagaimanakah pembukaan sementara jambatan itu mampu mengurangkan kesesakan trafik sempena Aidilfitri ini? Silakan. Terima kasih Taufik di Siri Pentas. Bercakap soal kesesakan lalu lintas ketika musim perayaan, ianya adalah satu perkara yang biasa. Dan jambatan angkat drawbridge yang siap dibina ini dijangka dapat mengurangi kadar kesesakan lalu lintas di Aidilfitri nanti. Langsung dari pekarangan di belakang saya ini, drawbridge jambatan angkat baru yang saja dibuka sejak jam 7 pagi tadi. Dan sebelum ini, setiap kali musim perayaan, ramai yang mengeluh kerana terkandas dan terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas, terutamanya di Jambatan Sultan Mahmud dan juga Jambatan Pulau Rusa. Dan rata-rata yang terkandas ketika musim perayaan di atas jambatan mengambil masa 2 jam untuk keluar daripada akses jalan utama ke jalan alternatif yang lain. Dan dengan adanya akses baru dari Kuala Terengganu ke Kuala Nerus ini, masalah aliran trafik yang dijangka ke berlaku di Gombadak, Seberam Takir dan Tok Jembal dapat dikurangkan. Dan tinjauan yang turut saya lakukan sejak 6.30 pagi tadi, lebih 200 kenderaan mula sesak di laluan utama arah Kuala Terengganu ke Kuala Nerus. Orang ramai tidak mahu melepaskan peluang untuk merasai pengalaman pertama menggunakan drawbridge. Dan bagi mengelakkan kesesakan trafik, pihak berwajib telah mengeluarkan arahan kepada orang ramai supaya mematuhi segala peraturan arahan dan yang telah dikeluarkan. Antaranya, semua jenis kenderaan beroda dibenarkan menggunakan jambatan berkenaan, namun tidak dibenarkan berhenti di atas jambatan kerana ia boleh mengganggu kelancaran trafik. Dan orang ramai juga tidak dibenarkan bersiar-siar menaiki ataupun berjalan kaki ke drawbridge untuk berselfie, untuk bergambar dan sebagainya kerana ianya juga mengganggu aliran trafik. Dan Polis Diraja Malaysia dan syarikat operator pengurusan jambatan ini akan memastikan aliran trafik berjalan lancar dan keselamatan pemandu sentiasa terjaga di dalam tempoh pengujian jambatan drawbridge ini. Dan jambatan angkat drawbridge ini dibina pada Ogos 2014, merupakan jambatan angkat mercu tanda ikonik baharu pertama seumpamanya di tanah air, di Asia Tenggara dan juga di dunia, yang merupakan jambatan angkat yang paling terpanjang setakat ini pernah dibina. Jambatan ini disokong oleh dua menara setinggi 16 tingkat di bahagian kiri dan kanan serta boleh diangkat di bahagian tengah untuk laluan kapal. Bakal menjadi satu mercu tanda baru kepada pelancong dalam dan juga luar negara. Saya rasa itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan sekitar pembukaan bagi jambatan angkat drawbridge ini. Kita kembali semula bergabung dengan rakan setugas di Siri Pentas. Baik, terima kasih Ishak dengan laporan perkongsian itu tadi. Dan malam tadi juga kira-kira 50 jemaah menunaikan solat hajat bagi memohon kelancaran operasi jambatan angkat itu. Solat diimamkan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri Muhammad Nur Hamzah.
Solat berkenaan turut disertai Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Draman dan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah. Sementara itu, Arifin percaya pembukaan kemudahan tersebut dapat membantu melonjakkan lagi industri pelancongan Terengganu sekaligus mencapai sasaran 5 juta pengunjung yang ditetapkan tahun ini. Hari keempat Ops Selamat 15 sempena Hari Raya Aidilfitri mencatatkan 20 lagi kematian, menjadikan jumlah terkini meningkat kepada 69 mangsa. Manakala sejumlah 7,012 kes kemalangan direkodkan sejak Ops Selamat 15 bermula 29 Mei lalu. Menurut Perangkaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman Selangor, mencatatkan jumlah kemalangan tertinggi dengan 2,154 kes dan 11 kematian. Ini diikuti Johor dengan 1,069 kes dan 9 kematian dan Kuala Lumpur dengan 989 kes serta 1 kematian. Dalam tempoh 4 hari berkenaan, JSPT mengadakan sejumlah 1,238 operasi di seluruh negara. Dari jumlah itu, sebanyak 96,127 saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan. Ops Selamat turut memberi tumpuan kepada keselamatan harta benda dan premis di musim perayaan. Sebanyak 158 kes jenayah pecah rumah dilaporkan. Ini pula 14 motosikal disita dalam operasi khas motosikal sempena Hari Raya Aidilfitri Siri 1 dilakukan Jabatan Pengangkutan Jalan Selangor di Plaza Tol PJS 2 malam tadi. Operasi turut disertai Polis Diraja Malaysia, Agensi Antidadah Kebangsaan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Pengarah JPJ Selangor, Nazli Matai berkata, sehingga jam 10 malam tadi, lebih 1,000 motosikal diperiksa. Sejumlah daripada itu, 14 motosikal disita selepas didapati cukai jalan kenderaan mereka tamat tempoh. Sebanyak 348 saman dikeluarkan, sementara 20 kes lagi diserahkan kepada PDRM atas pelbagai kesalahan. Pemeriksaan air kencing ke atas 13 penunggang mendapati 4 daripadanya positif dadah jenis metafetamin. Sejak operasi Hari Raya Aidilfitri dilancarkan pada 29 Mei lalu, 3,187 kenderaan diperiksa dalam operasi di seluruh Selangor. Ini pula sebanyak 310 notis saman dikeluarkan terhadap 125 pengguna motosikal dalam operasi khas motosikal sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri di Plaza Tol Batu Sembilan Ceras. Antara dua kesalahan utama yang dikesan adalah pengguna tidak mempunyai lesen motosikal serta cukai jalan tamat tempoh. Tujuan utama ops yang kita adakan pada kali ini adalah sasaran yang telah ditetapkan. Kita cuba berikhtiar untuk kurangkan ataupun menurunkan 20% kematian akibat kemalangan di lebuh raya pada musim perayaan kali ini berbanding dengan Ops Hari Raya Aidilfitri 2018. Operasi turut dibantu Jabatan Immigration Malaysia, Agensi Antidadah Kebangsaan dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya dengan kekuatan keseluruhan anggota termasuk JPJ seramai 53 orang. Jelas Dato' Ismail, operasi kali ini turut merekodkan peningkatan berbanding tahun lalu iaitu 26 kes. Dan ini pula mengenai kegiatan maksiat yang ditumpaskan sepasukan polis di 7 kontinjen Selangor. Modus operandi pemilik tertumpu kepada taktik baru iaitu mengadakan pertunjukan ala Ratu Cantik. Sebelum GRO yang disukai pelanggan akan dihadiahkan mahkota bernilai RM1,000. Serbuan yang diketuai DSP Azmi Syukur menggempur pusat hiburan yang terletak di tingkat 4 bangunan komersial jam 1.30 pagi tadi. Ketika serbuan, rata-rata GRO wanita asing terbabit sedang leka melayan pelanggan berhibur. Menyedari kehadiran pihak polis, mereka lari bertempiaran melalui lorong tikus di bahagian belakang premis. Bagaimanapun, kesemua mereka ditahan membabitkan 37 GRO warga Thailand dan Kemboja. Turut ditahan 3 pekerja lelaki warga Bangladesh dan seorang lelaki tempatan dipercayai penjaga premis. Mereka memasuki negara ini dengan menggunakan pas lawatan sosial. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur menafikan mesej yang tular di media sosial mendakwa ahli perniagaan yang diburu Lau Teck Jo atau YOLO telah ditahan. Mesej yang tular di media sosial itu mendakwa ahli perniagaan kontroversi itu yang dikaitkan dengan skandal 1MDB sudah ditahan pihak berkuasa China dan akan dibawa pulang ke Malaysia.
Sebelum ini, Abdul Hamid berkata polis diraja Malaysia telah memberi jaminan kepada Jolo bahawa adalah selamat baginya untuk kembali ke Malaysia bagi menjalani proses perundangan. Khamis lalu, Abdul Hamid berkata Jolo dijangka ditahan tidak lama lagi dan polis yakin dapat membawanya pulang ke tanah air untuk berdepan dengan tindakan undang-undang. Beliau berkata polis mempunyai petunjuk baharu mengenai keberadaan Jolo. Bertemu kembali. Belah saudara, Somaliland, negara yang terletak di barat laut Somalia. 70% daripada 4 juta rakyatnya miskin tega, tidak bekerja dan tinggal di dalam kemah yang didindingkan kain buruk beratapkan kanvas lusuh. Bayangkan pula dalam kesempatan hidup, mereka diuji pula dengan kemarau selama 9 bulan. Mas Zarif Zafri Abdul Aziz ke Somaliland melihat sendiri kesusahan mereka. Berdasarkan laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Somaliland merupakan sebuah negara yang mengiktiraf sendiri penubuhan negaranya tetapi tidak diiktiraf oleh komuniti antarabangsa. Hanya beberapa negara mengiktiraf negara tersebut, antaranya Afrika Selatan, Ethiopia, Djibouti, United Kingdom dan Arab Saudi. وبين منظمة اللجنة الأفريقية للإغاثة التي هي دائما عندها مشاريع كبيرة مثل مشاريع كفالة الأيتام وتقديم المساعدات طلبنا ونداء عام لأمة الإسلامية وخاصة الشعب الماليزي ومنظمات الإنسانية الماليزية تقديم شعب إخوانهم بأي مساعدة لأنهم محتاجين. كما أنا قلت لك ليس هناك الدعم الحكومي لأن حكومة هي الحمد لله هي تعمل لكن ليس عندها. Ketika saya mengikuti misi bantuan kemanusiaan My Ramadan Humanitarian Care Malaysia (MyCare), saya menyaksikan sendiri kesusahan kehidupan mereka, terutama yang tinggal di kawasan pendalaman seperti di perkampungan. Wang dan kenderaan untuk ke hospital yang terletak kira-kira 60 km di ibu kota Hargeisa. Saya bersama Waris Muhammad Aden, merupakan salah seorang penerima pek makanan. Waris Muhammad Aden yang menerima pek makanan yang beliau mempunyai penyakit lebih 20 tahun, penyakit buta dan juga Parkinson tangannya dan betapa susahnya kehidupannya apabila serba-serbi kekurangan kalau kita dapat lihat. Di rumahnya juga diperbuat daripada kain-kain lusuh, kanvas. Dan beginilah kehidupannya. Bagaimana untuk menyara kehidupan walaupun terpaksa menyara kehidupan untuk melangsungkan kehidupannya walaupun mempunyai penyakit dan serba-serbi kekurangan. Senasib dengannya, ialah seorang anak kecil yatim piatu yang tinggal bersama ibu saudaranya, Jawharah Isa. Gulip Farhan, 8 tahun, lumpuh sejak kecil dan tidak pernah ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Oleh itu, MyCare hadir membawa bantuan rakyat Malaysia berjumlah RM200,000 yang sedikit sebanyak dapat meringankan beban 1,000 penduduk daif di negara ini. Apa yang kita boleh belajar daripada sini adalah walaupun diorang ni sebenarnya susah nak hidup kat sini tapi diorang boleh survive. Saya tanya-tanya orang kat sini tadi, nak cari bekalan air itu punya susah, diorang akan sanggup berjalan punya jauh untuk menggali dan di sini sebenarnya nak gali, nak dapat air bersih sangat dalam tetapi diorang boleh survive duduk kat sini. So nampak yang diorang sebenarnya sangat bersyukur kita datang ke sini bawa bantuan. Mas Zahri Zafri Abdul Aziz, Somaliland. Halwa Muscat antara manisan tradisi yang semakin sukar ditemui dan tidak dikenali oleh generasi muda sekarang. Namun tetap sedap sebagai hidangan untuk tetamu pada hari raya nanti. Wakil kami di Johor, Raja Nurul Atasha Raja Zaman bertemu dengan pembuat kuih tradisi itu untuk segmen Sedap Berita TV9. Biasanya manisan tradisi ini dihidangkan pada majlis kerajaan seperti perkahwinan dan musim perayaan sahaja. Walaupun hanya menggunakan bahan asal seperti tepung, gula dan minyak sapi, namun penyediaan manisan ini amat rumit dan mengambil masa yang lama. Cara penyediaannya tak ubah seperti membuat dodol. Proses pembuatan manisan ini memakan masa kerana campurannya perlu dibiarkan semalaman sebelum dikacau lebih 5 jam dengan menggunakan suhu api rendah.
Apa yang unik dalam pembuatan harum maskat ini ialah proses membasuh tepung. Tepung yang diuli menjadi doh akan direndam dengan air semalaman dan diuli sedikit demi sedikit sehingga air bertukar menjadi putih. Inilah manisan tradisi halu maskat yang dah siap setelah menjalani proses pembuatan hampir lebih 10 jam. Pembuatan halu maskat ini bukan saja mengambil masa yang panjang dan rumit, tetapi dia juga memerlukan teknik yang betul. Kerana kalau kita melakukan teknik yang salah, kita tak dapat menghasilkan harum maskat yang bermutu ini. Betul tak Puan? Jika anda boleh bau aroma minyak sapi, gula dan kacang yang ada dalam adunan ni, pasti anda juga sama macam saya terliur nak rasa keenakan manisan yang dah semakin dilupa ini. Pelbagai kekacang seperti badam dan gajus dimasukkan dalam adunan harum maskat bagi menambahkan lagi keenakannya. Kalau zaman sekarang, tengok yang pada pembeli-pembeli ni kan, kecuali dia macam mak bapak dia pernah buat, dia baru tu dekat di mana nak cari. Kalau zaman sekarang, generasi zaman sekarang ni memang pupus lah. Memang tak akan tahu. Kalau tengok tu pun dia cakap macam rumit sangat kan. Rasanya kalau tak di apa ni, diperkenalkan memang pupus lah. Harum maskat dipercayai berasal daripada bandar maskat di Oman, tetapi diubah suai dengan bahan tempatan dan turut popular di Pulau Pinang. Raja Nurul Antasya Raja Zaman, sedap. Bukan sekadar masak lemang, tetapi ibu kepada tiga anak di Kampung Awah Maran, Pahang, meredah hutan mencari buluh lemang. Pernah dihambat babi hutan, terserempak seperti ular dan gajah. Tetapi isteri seorang pengimpal besi, Rosni Tarazak, tidak mengalah kerana buluh itu sumber rezeki untuk kelangsungan hidup keluarganya. Dalam sehari, Rosni mengumpulkan sekurang-kurangnya 500 batang buluh. Dia dibantu oleh kakaknya iaitu Ros Akmar Razak yang juga seorang ibu tunggal. Setiap batang buluh dijual pada harga RM1.50. Media sosial adalah platform pemasarannya. Hampir setiap hari, buluh lemang yang dicarinya mendapat permintaan pelanggan termasuk dari Johor dan Negeri Sembilan. Setiap hari seawal pagi pukul 7 pagi kami dah bertolak untuk pergi ke sana. Berjalan ke sana memakan masa selama 3 jam. Sampai di sana memang kami akan terus je masuk hutan dan tebang satu persatu. Kadang-kadang pernah juga sekali tu kena gigit peringat. Sampai berlarilah kita orang ni sampai keluar ni. Berlari daripada peringat tu. Lepas tu pernah juga kami hujan, basah, pernah kereta lekat kat dalam tu, pernah minta orang datang tolong tarik kereta. Macam-macam lah peristiwa ni memang satu perkara yang sangat berharga lah kalau bagi orang perempuan macam kami ni. Tapi orang kata disebabkan pendapatan, disebabkan minat kami, jadi kami teruskan berusaha. Beliau turut juga menerima tempahan lemang yang sudah siap dimasak daripada pelanggannya sempena Aidilfitri, di samping menjalankan perkhidmatan penyediaan makanan beberapa majlis seperti kenduri. Perkembangan luar negara. India mengeluarkan amaran bekalan air terputus dan strok haba apabila wilayah di utara negara itu dilanda gelombang panas berterusan dengan suhu melepasi 50 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi India berkata, cuaca panas terik melampau mungkin kekal sehingga seminggu di seluruh negeri Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh. Bandar Padang Pasir Chura di Rajasthan semalam dilaporkan mencatat 50.6 darjah Celsius. Seluruh Rajasthan mengalami cuaca panas melampau dengan beberapa bandar lain mencecah suhu maksimum iaitu melebihi 47 darjah Celsius. Beberapa kematian dikaitkan strok haba sudah direkodkan namun tiada maklumat lanjut diberikan oleh pihak berkuasa. Sementara itu, satu amaran merah cuaca panas melampau turut dikeluarkan di ibu negara New Delhi ketika suhu melepasi paras 46 darjah Celsius dan penduduk dinasihatkan supaya tidak keluar rumah. Baiklah saudara, kita terus ke perkembangan yang seterusnya.
Jenazah isteri Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Kristiani Herawati Yudhoyono, tiba di lapangan terbang antarabangsa Halim Perdana Kusuma di Jakarta malam semalam. Bekas wanita pertama di Indonesia itu yang mesra dengan panggilan Ani Yudhoyono tiba dengan pesawat Hercules C-130 milik Tentera Udara Indonesia yang mendarat kira-kira jam 10.03 minit malam. Turut mengiringi jenazah Susilo serta dua anaknya Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Sejurus mendarat, upacara ketenteraan diadakan selama 15 minit bagi menghormati Ani yang telah berkhidmat sebagai wanita pertama Indonesia selama 10 tahun sepanjang suaminya menjawat jawatan Presiden. Jenazah Alairham dibawa ke kediamannya di Cikias bagi memberi ruang kepada orang awam yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada wanita kelahiran Yogyakarta itu. Antara tetamu yang hadir, Presiden Indonesia Joko Widodo dan bekas Presiden B.J. Habibie. Pengebumian Ani dijadualkan berlangsung hari ini di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta selewat-lewatnya pukul 2 petang waktu tempatan. Ani menghembuskan nafas terakhir pada pukul 11.50 pagi semalam di Hospital Universiti Kebangsaan Singapura akibat penyakit kanser darah yang dideritainya sejak Februari tahun lalu. Sedikit perkembangan sukan. Mohamed Salah meledak antara gol terpantas di final Liga Juara-Juara diikuti jaringan lewat Divock Origi. Ketika Liverpool menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 awal pagi tadi bagi menjulang trofi berkenaan buat kali ke-6. Kurang 2 minit selepas aksi di Stadium Wanda Metropolitano berlangsung, penyerang Mesir Salah menyempurnakan penalti selepas Moussa Sissoko didapati menampan bola di kawasan penalti. Ia pantas mencetus suasana pesta buat peminat Liverpool di gelanggang Atletico Madrid itu sebelum pemain gantian Origi menyumbat gol kedua pada minit ke-87. Kejayaan yang mengulangi pencapaian hebat pada tahun 2005 turut mengubati Duke Reds yang terlepas trofi Liga Perdana kepada Manchester City sekalipun mengutip keseluruhan 97 mata musim ini. Kemenangan turut mengubati luka Salah yang penampilannya di Kiev, Ukraine dirosakkan dengan kecederaan dan mencetus kelegaan buat Klopp yang memenangi trofi utamanya bersama Liverpool sejak tiba di Anfield 3.5 tahun lalu. Ia turut menamatkan badi pengendali dari Jerman itu di pentas final kejohanan utama selepas 6 kali tewas berturut-turut termasuk 3 bersama Liverpool. Lebih penting, ia adalah gelaran Liga Juara-Juara Piala Eropah ke-6 buat Liverpool yang mengukuhkan status mereka sebagai antarakuasa besar bola sepak dunia. Mereka kini memiliki koleksi kejuaraan elit itu lebih daripada gergasi Spanyol, Barcelona dan Bayern Munich selain seteru utama Manchester United. Baiklah saudara, nampaknya berita TV1 telah pun sampai ke penghujungnya. Kepada yang merancang untuk pulang ke kampung untuk berhari raya sempena Aidilfitri hari ini, berhati-hatilah di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noh, Assalamualaikum dan salam hormat.